Pemirsa, warga Padang Lumbu, Kelurahan Hikun dan Desa Wayau menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul ke-19 Abah Guru Sekumpul pada Selasa 30 Januari 2024. Puluhan ibu-ibu dari RT 5 dan 6 Kelurahan Hikun serta RT 1 Desa Wayau Kecamatan Tanjung menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul ke-19 Abah Guru Sekumpul di Masjid Nurul Hayat Padang Lumbu, Kelurahan Hikun. Kegiatan diawali dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, dan doa haul. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan lantunan syair-syair maulid oleh kelompok maulid atau ibah dan ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Mansur Hakim. Dalam ceramahnya, Ustadz Mansur Hakim menyampaikan sejarah Isra Mi'raj yang menceritakan perjalanan Rasulullah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala serta keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hadirin dan para undangan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa berhadir pada acara peringatan Isra Mi'raj ini. Mari kita ikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini dengan seksama. Semoga apa yang perlu kita ikuti dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Diketahui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus haul ke-19 Abah Guru Sekumpul ini bertepatan dengan pengajian rutin mingguan setiap hari Selasa sore yang digelar ibu-ibu Padang Lumbu dan sekitarnya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.